Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. 8 kereta tujuan Bogor. Di Bogor kita numpang tujuan Bogor harus bergeser ke arah tengah atau ke arah. Selamat datang di stasiun Tebet di jam berapa nih? Jam 16.25 menit, jam setengah 5 sore. Sekarang kita ada di stasiun Tebet. Hari ini mau habis naik KRL komuter lain JRS 205. Rangkaiannya terdiri dari 12 kereta tujuan Jakarta Kota, pemberangkatan dari stasiun Depok ini ya. Ini komuter lain pemberangkatan stasiun Depok tujuan Jakarta Kota. Dan nih, mau pengen tunjukin ada yang baru nih di stasiun Tebet, yaitu peron bancik yang baru. Mirip di mana ya? Kayak pernah lihat kayak gini nih. Oh, mirip di Tenjo. Iya gak sih? Jalur satunya masuk tujuan Bogor nih. Masuk tol kilometer 36.000 tujuan stasiun Bogor, komuter lain tujuan Bogor. Wow, ramai sekali. Di hari Minggu tanggal 12 Februari. Ini emang kalau sore-sore gini penumpang pada pulang liburan semua, dari Tanah Abang kek, dari Jakarta Kota kek, dari Manggarai kek, Bekasi, Serpong, Tangerang, semuanya deh. Jadi kalau dapat yang 8 kereta, nyisa ya. Jadi penumpang dihimbau untuk bergeser tuh, nyisa kan. Lumayan nyisanya. Oh, kereta mau yang tadi tuh ketahan sinyal tuh. Tara tuh, ketahan sinyal di sana tuh. Dua sinyal menuju stasiun Manggarai. Nah, kedengeran ya, suara peron banciknya ya tuh. Tak, tak, tak. Nah, ini merupakan peron bancik yang baru hadir. Kalau teman-teman lihat di konten Maol di Tebet sebelumnya itu kan belum ada tuh peronnya, masih biasa aja kan. Jadi peron ini hadir sebagai solusi karena waktu itu katanya sempat ada kecelakaan di mana ada penumpang yang jeblos ke bawah, ke bagian rel gitu. Nah, jadi karena ada kejadian itu, makanya deh sekarang ditambahin peronnya nih. Dan lumayan tinggi loh. Tujuan Bogor bakal masuk 8 kereta lagi. Jadi lumayan tinggi ya. Ya, seperti ini suasana di stasiun Tebet sekarang ini. Peron banciknya itu terdiri dari kayak dua tingkat itu atau dua tangga. Dan tadi seperti yang udah mau cobain ya di awal video, itu akhirnya tingginya pas. Tinggi antara peron sama lantai kereta itu pas tuh. Akhirnya tingginya pas kan? Ini dia masuk komuter tujuan Jakarta Kota, JRS 205, 8 kereta. Dan ini yang pintu 6 ya. Komuter tujuan Manggarai sampai Jakarta Kota, jalur satunya masuk juga komuter tujuan Bogor, JRS 205, 8 kereta juga. Bunyi gitu. Jadi kalau misalnya 8 kereta nyisa tuh di sini dia ujungnya. Dan penumpang ada yang berlari-larian juga mengejar keretanya ke bagian kereta itu berdada. Jalur 1 komuter tujuan Bogor. Tumben Jakarta Kota berikutnya Tanjung Barat. Jauh banget. Tuh. Sama-sama jauh dong, tujuan Bogor, Juanda, tujuan Jakarta Kota, Tanjung Barat. Ha, sama-sama jauh. Ya. Sambil nonton videonya, jangan lupa juga buat follow Instagram, Twitter dan TikTok Maul @maulana_re. Subscribe juga YouTube Maulana Mahendra. Ini kita bisa lihat nih maps atau petunjuk
atau peta di stasiun Tebet sudah ditempel yang baru ya, yang tidak ada sentral lainnya. Tidak ada sentral lain dan loop lainnya. Jadi ada Bogor Line dan jalur loop lain Cikarang. Nah, ini dia peron Bancik ya, yang dilengkapi dengan tulisan awas celah peron, mind the platform gap. Ini kayaknya peronnya baru ya. Peronnya baru gitu. Bahannya besi. Namanya juga peron Bancik ya. Oh, jauh banget. Padahal mau pengen lanjut kan naik itu. Sore-sore biasanya rapet-rapet. Kok jadi jauh-jauh ini? Stasiun Tebet yang merupakan satu stasiun sebelum stasiun Manggarai dan sesudah stasiun Cawang. Kalau kita berkacanya mengarah ke Jakarta Kota ya. Dan stasiun ini biasanya tuh rame banget, apalagi di hari kerja, di jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Stasiun Tebet ini kalau sore pagi hari di hari kerja tuh rame banget, banyak penumpang-penumpang yang transit naik Transjakarta ya, ke arah Kuningan, ke arah Casablanca, atau ke arah Kampung Melayu mungkin, atau memang mau ke Tebet ini. Jadi biasanya tuh rame banget, cuman karena weekend, karena ini akhir pekan atau hari libur, jadinya ramenya tuh nggak terlalu rame ya. Ya bisa dibilang rame, tapi nggak serame, wah kalau misalnya di hari kerja tuh padat banget. Berarti iya juga sih, kalau dulu sebelum ada peron Bancik ini, buat naik turunnya tuh lumayan effort lah. Dan setelah ada peron Bancik ini jadinya rata ya. Ini adalah plang di stasiun Tebet, yang dulunya tuh ada sentral line sama loop line tuh, ada bekasnya kan yang loop line. Wah, seperti biasa kita tetap mendengar suara lato-lato ya, lato 2. Lato-lato, aduh, siapa nih yang punya lato-lato? Aku mau deh megang lato-lato. Kok megang? Mainin dong. Stasiun Tebet ini merupakan salah satu stasiun yang ada di lintas Bogor ya. Jadi dia di jalur satunya atau jalur yang di seberang sana tuh, jalur di sana, jalur satu melayani komuter lain tujuan Depok, Citayam, Bojonggede, Cirebon, Bogor, terus tujuan Nambo juga. Nah, kalau yang di tempat Maul berdiri sekarang ini, itu tuh dia melayani komuter lain tujuan Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta sampai Jakarta Kota. Terang banget. Oh ya, ini kan mau bikin videonya tanggal 12 Februari ya. Tapi sebenarnya pembangunan peron Bancik ini udah lumayan lama loh. Udah dari beberapa hari yang lalu lah. Jadi juga karena menyangkut karena keselamatan penumpang juga ya, makanya dibangun ini. Ya, kita turut patut mengapresiasi kereta komuter Indonesia. Loh, kok KCI? Kereta api Indonesia Komuter, KAIC. Ya kan ya? Yang membangun itu KAIC kan. Jadi terima kasih buat pihak Kereta Api Indonesia atau pihak-pihak terkait sudah membangun peron ini, peron Bancik ini, supaya bisa memudahkan naik turun penumpang. Kira-kira peron mana lagi ya, stasiun mana lagi ya yang butuh peron Bancik seperti ini, dan stasiun apa lagi nih yang bisa kita bahas berikutnya, kasih tahu di kolom komentar. Oh iya, peron Bancik ini menyeluruh loh, memanjang tuh dari ujung sana tuh, dari ujung selatan sampai ujung utara. Jadi dia terakomodasi untuk 12 kereta. Untuk sepanjang 12 kereta sudah ada peron Bancik semua untuk memudahkan naik turun penumpang. Ya, ini dia peron Bancik di stasiun Tebet. Dan semoga selamat sampai tujuan ya buat teman-teman yang menonton dan yang di perjalanan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.